tahun. Okey, di musim-musim PKPB ni aku akui memang susah bagi orang nak pergi ke pejabat KWSP ya, dan bukan semua tempat ada pejabat KWSP, bukan semua bandar ya. Kalau duduk di bandar-bandar yang kecil memang korang kena pergi bandar besar lah untuk ke pejabat KWSP untuk membuat pendaftaran account ya, untuk dapatkan yalah permohonan tu. Tapi ada berita ya yang aku sendiri dah sahihkan ya. Aku ada call bank ya, RHB bank ya. Okey. Seperti untuk macam mana aku cakap mudah aja ya. Kalau korang nak faham, pendaftaran iAccount ni korang tak semestinya kena pergi ke pejabat KWSP ataupun ke kios KWSP ya, tapi korang boleh buat juga permohonan untuk pendaftaran iAccount ni di bank ya, di bank-bank perdagangan. Setakat ni yang nampak jelasnya RHB Bank dan CIMB Bank ya. Okey, jadi bagi yang jauh daripada pejabat KWSP, korang boleh pergi ke bank-bank ya, bukan semua bank ya, bank kebanyakannya RHB dan CIMB Bank ya. Korang boleh tengok dekat website, di laman web KWSP ada senarai bank-bank yang menyediakan perkhidmatan untuk iAccount. Ada setengah bank mereka tidak menyediakan kios tapi ada kaunter khidmat pelanggan, yang mana korang bagi tahu pada kerani yang bertugas di depan tu, bukan dekat kaunter ya, di depan sekali, yang korang ingin membuat pendaftaran iAccount ya, dan mereka akan membantu untuk pendaftaran iAccount KWSP korang. Jadi ini kemudahan yang memudahkan ya bagi orang yang tinggal jauh daripada pejabat KWSP ya. Kalau contoh sampai nak kena merentas daerah, buat surat semata-mata nak pergi pejabat KWSP, tak perlu eh, sekiranya di tempat korang ada bank, bank boleh buat eh, bank boleh buat, bank boleh membuat pendaftaran iAccount. Untuk senarai penuh ya, bank-bank yang ada menyediakan perkhidmatan pendaftaran KWSP ya, korang bolehlah layari laman web KWSP dan dekat sana ada senarainya. Korang boleh semak sendiri ya dekat mana negeri korang dan cawangan-cawangan mana yang ada buat membolehkan korang buat pendaftaran iAccount ya. Sebenarnya iAccount ni memanglah seperti video yang aku cakap sebelum ni eh, memang bagi orang yang bekerja sendiri ataupun yang tak mencarum, mereka tak menggunakan perkhidmatan ni. Namun memang tak salah pun kalau ada eh. Cuma itulah, jangan tergesa-gesa eh. Tapi kalau bila tiba masanya untuk korang berbuat demikian, kalau pejabat KWSP jauh dari tempat korang, korang bolehlah pergi ke bank-bank eh. Bank-bank utamanya RHB lah dan CIMB Bank. Maybank aku tak pasti sebab korang kena check balik full listing tu eh, ada dekat laman web KWSP. Korang buka je laman web KWSP dan kat situ ada section ni, korang cari dan korang akan dapat senarai bank yang membolehkan perkhidmatan KWSP dilakukan ya, terutama sekali untuk pendaftaran iAccount. Sekian ya, tak perlu ke pejabat KWSP ya, kalau jauh daripada pejabat korang lah. Tapi kalau rumah korang dekat dengan pejabat KWSP, terus je lah pejabat KWSP kan. Tapi kalau jauh, korang boleh pergi ke bank-bank ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.